Oke, ini pertandingan grand final Selangor Red Kayan melawan Falcon FV Brand. Agak lambat tadi masuk, sorry bro. Ini udah masuk ke game keempat ya. Kita break yuk. Masuknya datang. Kok kayak gini ya, Vibran? Tumben-tumben ya. Oke, masih didapat skinnya. Kayaknya diajak acak ya Vibran di game keempat. Sabar. Selangor Red Giants. Super Marco. Itu ketahuan gitu. Dari Super Marco nya ini terasa pesen enggak dikontes ya. Sudah flicker solo kill cuy. Rotasinya kena solo kill. Rupanya main panik. Mereka mulai tahu kalau misalnya plan di sini
Lur udah muncul. Supermarketnya kayak nggak usah ngapa-ngapa ya. Nah, mau dikasih 8-0 cok. Gila, mau scope-nya sendiri itu. Ditabrak ya. Aduh, kamera yang debat tuh ganggu cok. Apaan kamera yang di bawah? En sini en. Apa sih en? Enggak. Masih ada krip sih. Tertahan sedikit dan Selangor Raja yang mereka enggak mau melakukan kesalahan, mereka lebih memilih untuk bermain lebih safe lagi, mundur dan regroup kembali. Dan terlihat dari in-game equipment ini, wow, bedanya di angka 4000 dan bahkan kalau melihat ada terselip satu pelatih ketinggalannya. Ketahuan. Yes. Dan itu dia, pop damage juga yang udah bisa disumbangkan oleh Stormy. Sudah mulai terasa bahkan ke tubuh dan Kelly. Astaga, pameran. Regen yang sudah sangat berkembang pesat tentu saja. Jawara dari FPL Malaysia kali ini menunjukkan tajinya, menunjukkan giginya di depan Falcons AP Brand yang bahkan digadang-gadang menjadi jawara. Untuk siapapun kayaknya yang lagi menang, coba telepon AP Brand. Tabrak. Dah. Tabrak balik sih kayaknya enggak. Ini pre-lord lagi sih. Seharusnya ya. Dibalikin. Oh.
Masih ada kesempatan split sih. Oh mati deh. Mati kalau dia paksa. Enggak bisa mas. Mati dia mati. Blok tesnya pula. Satu kesempatan loh Vibren langsung. Ini kesempatan buat Falcon si Vibren sih. Mereka akhirnya menemukan bagaimana caranya setidaknya bisa nafas dengan fight-fight yang bisa mereka menangkan pula. Tapi paninya sih nge-split nih. Seharusnya ya. Recep berani war juga. Iya, benar itu bagus banget sih dari tadi ya. Apalagi semakin levelnya bertambah kan semakin lebar dari Guardians Refraction Center tersebut. Dan sekarang Sekis bakal coba untuk ya bermain secara lebih hati-hati lagi. Sebenarnya udah mulai terkejar juga dari Sekis tentu saja, apalagi dari Super Marco yang tadi membuat dari kram. Ini udah bukan kram lagi nih. Sakit banget. Udah kayak encok. Iya, sakit banget itu pasti. Udah gak bisa lebih lama lagi bertahan lebih depan karena Pelor udah muncul kembali. Buat menjadi frontliner dan juga initiator. Ini penentuan sih siapa yang dapat lore sih. Moskopnya gila cuk. Paninya sih pasti ambil purple pop dulu. Oh diganggu. Gini. Gigi. 2-2 ya. Mau lanjut ke game selanjutnya. Game kelima.